saudara-saudara sekalian. Nah, pagi ini kami kedatangan konsumen dari kampung mana, Pak? Kampung Atar, Kecamatan Padang Ganteng, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Nah, ini beliau, Pak Edi dari Kampung Atar, Kecamatan Padang Ganteng, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Nah, pada pagi hari ini saya akan menunjukkan cara mengoperasikan press batang militer ini. Mari. Satu kali lagi.
hasil 2 kali. Sekarang mari kita lihat hasilnya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini dia Pak Edi dari Kampung Atar, Pak. Kampung Atar, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar. Pak Edi dari Sumatera Barat datang menjemput Tres Batako Getar 12 biji pesanan beliau. Nah, ini hasilnya. Sekarang kita lihat. Nah, jadi tadi Pak Edi membawa pasir kasar. Nah, pasir kasar itu kami campur sedikit dengan pasir halus. Nah, ini hasilnya. Yang kedua, yang ketiga, jadi Pak Edi tadi membawa pasir agak pas-pasan. Jadi jelas ini Tres Batako Getar pesanan Pak Edi ini sudah berhasil dan sudah bisa operasi. Alhamdulillah ini jelas layak jual kalau kering. Nah, setelah ini akan dibawa Pak Edi pulang. Nah, bagi saudara-saudara sekalian yang menyaksikan video ini, apabila hendak memesan Tres Batako Getar 12 biji seperti pesanan Pak Edi dari Kampung Atar, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat ini, silakan hubungi nomor saya. Salam rekakas. Oke, Pak Edi,